datang di channel saya Arlin Yunita. Sekarang Sabtu malam Minggu kita ada rencana camping di Kledung Pond. Ini tempat wisata baru. Banyak orang pelosin. Jadi baru buka dari Juni 2020. Tadinya cuma kafe, sekarang dibuka untuk camping groundnya. Nah, parkirnya tuh harusnya bukan di sini sebelah sana, cuman sana lagi penuh. Kita baru bisa nanti naik jam 5. Oke, kita eksplorasi dulu tempat ini seperti apa ya. Ini berada di pinggir jalan Parakan Wonosobo, jalan utama, jalan arteri. Udah lewat dari perbatasan Wonosobo, jadi ini termasuk daerah Temanggung. Di depan saya adalah Gunung Sumbing. Di belakang saya Gunung Dorong. Cuman kabutnya banyak banget. Jadi berselimut kabut kedua gunung saya. Oke, kita eksplorasi dulu ya. Yuk. Sampai di camping ground. Nah, kita mau buka pintu, open door. Ini pintu bohongan. Nah, ini tendanya. Ini semalam kalau lagi weekday berapa ya? Berapa ya Dokter Emi kalau weekday 300 sampai 250? 350 weekend. Kalau weekday berapa? Oh, 250. Kalau dari Senin sampai Kamis, mungkin Jumat, Sabtu, Ahad kenanya yang 350.000 untuk satu tenda. Ini bisa buat kita buka dulu ya, seperti apa sih dalamnya? Ini tandanya lumayan gede. Gede dan tinggi ya, Bu ya. Fadil nih, bantuin buka yuk. Nah, ini yang camping cuma kita kan? Yuk, kita masuk. Wah, ada lemarinya. Ini kos-kosan ini ya. Welcome to, selamat datang. Wow. Selamat datang di tenda kita. Nah, di dalam ternyata ada apa? Kita bisa ngecas, masak air hangat. Kayak di hotel lah guys ya. Ini ada teh. Ada minuman. Kemudian, nah ini ternyata ini ruang tamu. Di dalam adalah ruang tidurnya. Kita lihat yuk. Lucu sekali. Pacil, wow, masuk sini, Bil. Wah, lucu ya. Ada bantalnya. Oke. Okay. Jadi, saya pesan 2 tenda, Dokter Emi juga pesan 2 tenda. Kita enggak tahu ternyata luas banget. Oke, okay, nemenin anak-anak yuk main. Di depan ada beberapa taman.
ini udah malam. Tadi bakar-bakaran, tapi lupa ngerekam guys. Jadi sudah habis baru mau ngerekam gambar. Hah? Sudah dimatiin kompornya? Wah, udah nggak kelihatan nih. Gosong nggak sih tuh ya? Masih tinggal sisa jago guys. Eh, bocil-bocil, Mas Fahri, udah kenyang belum? Belum. Lagi? Tanggung jawab ya kamu ya, ngabisin yang di piring ya. Mbak Dania udah kenyang? Masih kurang nggak? Ini masih ada nih, masih ada. Yo, tanggung jawab. Dokter Emi udah kenyang? Kurang nggak? Siapa yang tanggung jawab sama jagung? Pak Bambang. Pak Bambang tanggung jawab ya, itu ada 4 ekor jagung harus habis. Sambil kopi. Konita. Konita, lagi makan apa sayang? Makan jagung, udah dingin ya? Kalau Habibie tuh malam-malam tetap main bola tuh. Nah, kita sekarang datengin Mas Nabil. Mas Nabil, mama, mama Mas Nabil. 4 sehat 5 sempurna. Wah, emang ada susu di sini? Penggantinya kopi. Oh, penggantinya kopi. 4 sehat, kopi sempurna. Oke deh. Nah, Mas Fadil, kamu nganterin apa itu? Kopi. Kopi. Wah, ini Pak Harko nih bawa apa ini? Bawa kopi. Kopinya langsung dingin loh kalau nggak langsung diminum. Oh, iya guys. Oh iya. Ya sudah. Apa iya? Oke guys, yang mau kesini bisa kesini ya di Kredung Park. Kita bisa pesan barbekyunan, ada paket yang 200.000 untuk 4 orang dan 300.000 untuk 4 orang. Nah, malam ini kita nggak pesan api unggun ya. Ada paket sendiri untuk api unggun. Mas Adil, seneng nggak camping? Ya. Seneng ya? Besok-besok camping lagi mau? Mau. Oh, kita masih ada janji ke Bagas Luxury Camp. Oke. Oke guys, itu dulu laporan dari saya. Dadah, assalamualaikum.
udah. Oke deh, ini udah matahari terbit. Di sebelah sana ada Gunung Sumbing. Lihat tuh. Nah, rambutnya udah mulai menipis. Nah, kalau yang sebelah sana itu ada Gunung Sindoro. Yuk Mas Nabil, jalan-jalan ya. Yuk. Yuk. Muter. Yuk kita keman. Bocil, makan apa bocil? Oh bocil main HP. Yuk. Yuk. Mau main ke rumah kelinci dulu tuh, kelincinya lagi masuk rumah. Oh. Kirain. Hai kelinci. Oke guys, ini matahari terbit, terus kita jalan di ATV track. Alhamdulillah nih pagi ini cerah banget, jadi gunungnya kelihatan jelas. Terus ada banyak pohon-pohon pinus di sana tuh, cantik banget. Ini gunungnya bisa disebut gunung kembar ya, Double S Mountain atau Sindoro Sumbing Mountain. Tadi malam kita bakar-bakaran, terus ada api unggun juga, terus lumayan dingin tapi masih kuat kok buat mandi.